Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Ya, hari ini kita masih membahas mengenai sifat-sifat dari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, yang ketiga, di situ ada yang namanya perpangkatan dari yang ketiga perpangkatan eksponen. Ya, jadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya A pangkat M dikali N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh soal. Misalnya 4 pangkat setengah. Nah, 4 pangkat setengah bagaimana? Nah, 4 itu kan sama aja berapa? 2 pangkat 2 kan? Jadi kita ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkatkan lagi dengan setengah. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 1/2. Nah, di sini 2-nya bisa dicoret kan? 2-nya kita coret. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Paham? Semoga kalian paham ya. Nah, yang kedua misalnya ada 2 pangkat 8 dipangkatkan lagi dengan 3/2. Maka hasilnya 2 pangkat 8 dikali 3/2 sama dengan, nah 8 bisa kan dibagi dengan 2, jadi kita coret 8 dengan 2-nya, yaitu 8 dibagi 2 4, maka 4 dikali 3 12, jadi di sini 2 pangkat 12. Mudah kan? Ya, satu lagi ya, misalnya ada berapa ya? 27 pangkat 2, di sini 27 pangkat 2 terus dipangkatkan lagi dengan 1/3. Jadi sama dengan 27 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3 ya, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi di sini 3 pangkat kan 3 pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 2 terus dipangkatin lagi dengan 1/3. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 1/3. Nah, 3-nya bisa dicoret ya. Kita coret 3. Ini dicoret dengan yang ini ya. Nah, jadi tinggal 2 dikali 1. Maka hasilnya 3 pangkat 2. Udah bukan? Ya, sampai jumpa lagi ya. Dah. Assalamualaikum.